Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini aku bagi segmen Bersih Daily. Aku cuba bersangka baik dengan apa yang sedang berlaku dalam industri, walaupun benda yang berlaku ni sedikit sebanyak memberi impak yang sangat besar terhadap pemain-pemain industri. Kerana Kementerian Komunikasi dan Multimedia telah mengeluarkan kenyataan dan memilih ketua pengarah ataupun Chief Executive Officer bagi Perbadanan Filem Nasional. Okey. Agak-agak kurang lah kan, kalau kurang duduk di dalam satu komuniti ataupun satu organisasi yang mana korang mempunyai pengalaman melihat rakan kau yang sama-sama bekerja dengan kau tapi tidak mempunyai potensi untuk membawa organisasi itu ke matlamat, dan kau boleh lihat dia ini adalah orang yang sering sekali membuat keburukan dan tidak mendatangkan manfaat kepada komuniti dan organisasi yang korang duduk di dalam tu. Dan basically setiap apa yang dia buat tidak mendatangkan keuntungan bagi organisasi tersebut. Dan di akhir cerita, ketua-ketua kau ni yang kau pilih, ketua-ketua yang telah kau pilih ni kan, tidur. Kerja dia memang tidur je, tak tahu apa dia buat dalam jabat dia kan. Dan dia menunggu tukang sate, tukang kipas sate ni datang bawa sate bagi dia makan. Kipas bagi asap pada ketua-ketua kau ni, dan menghamburkan kata-kata yang berbunga-bunga kan pada ketua-ketua kau ni. Dan ketua-ketua kau ni dah perut kenyang, happy, mendapat puji-pujian, pun mendengarlah kata-kata tukang-tukang sate ni tadi, yang mana mereka, tukang-tukang sate ni pun ada kepentingan mereka sendiri dalam komuniti tersebut, dalam organisasi tersebut, telah mencadangkan orang yang tadi yang tak memberi manfaat pada organisasi dah selalu membawa kemudaratan. Dan paling tak best ni, dia ni kononnya bijak tapi tak bijak, dan dia selalu gagal dengan apa yang dia buat. Dan komuniti yang dalam pun tahu dia ni siapa, tapi telah diangkat oleh tukang-tukang sate ni tadi untuk menjadi salah satu daripada supervisor ataupun manager ataupun ketua yang besar dalam komuniti kau, untuk memantau segala apa yang ketua-ketua di atas ni akan bagi. Agak-agak kau nak tu orang yang macam tu duduk dalam organisasi kau, duduk dalam komuniti kau. Dan aku faham kalau kau kerja makan gaji dan kau dah selesa dengan apa yang kau ada, kau dah berada dalam zone selesa, comfort zone tadi tu, kau tak kisah. Kau tak akan ambil tahu pun apa yang akan berlaku. Tapi kalau kau bukan orang yang selalu rasa selesa dengan apa yang ada dan kau cuba perbaiki kehidupan kau, kau akan ambil tahu. Kau akan pastikan benda ni tak berlaku. Tapi keberadaan kau dan apa yang kau ada tidak membenarkan apa yang kau nak tu berlaku, dan kau kena rasa redha dengan pilihan yang telah dibuat. Dan aku memberi mukadimah ni sebab aku rasa industri akan lebih teruk lagi dengan pemilihan Chief Executive Officer Perbadanan Filem Nasional yang baru dibuat, diumumkan baru-baru ini. Okey, dan pemilihan tersebut telah diberi kepada seorang
pemain industri yang tak ada track record yang baik, dan beliau adalah. So aku nak cerita sikit tentang ni, basically based on pengalaman aku sebagai pegawai penilai luaran bagi industri kreatif Jabatan Pembangunan Kemahiran yang telah memberi aku kuasa untuk membuat penilaian portfolio pelajar di akademi beliau, iaitu yang sewaktu itu beroperasi di Nusa Jaya, Johor Bahru. Okey, dan itu adalah kali pertama dan kali terakhir aku dipanggil untuk menilai pelajar-pelajar di situ. Okay, ini pengalaman real aku, di mana sewaktu aku membuat penilaian portfolio pelajar dan menginterview ataupun menemu ramah ataupun berborak dengan pelajar-pelajar yang mengambil sijil kemahiran Malaysia tahap 2 dan 3 di rata-rata pelajar-pelajar berkenaan mengatakan mereka tidak belajar apa yang sepatutnya mereka belajar, dan silibus ataupun dipanggil kuku pengajaran dan kos unit pendidikan yang dibangunkan oleh panel-panel pakar untuk video production tahap 1 dan tahap 2 tidak digunapakai oleh AIFA, dan pelajar-pelajar ini telah dikerah dan di perah tenaga mereka dalam produksi-produksi bagi beliau. Okey, beliau ada satu produksi yang dipanggil tak siapa, dan mereka menerbitkan drama-drama TV dan juga filem. Dan pelajar-pelajar ini jika mahu lulus, mereka perlu bersama-sama dengan kru untuk belajar bikin filem, dan mereka tidak dibayar satu sen pun ketika mereka belajar. Dan padahal pada awal halnya mereka yang mengeluarkan duit membayar untuk dapatkan sijil kemahiran Malaysia. Dan aku rasa macam, man, what is this? Apa yang dah berlaku? Kan? Menteri Komunikasi dan Multimedia tahu tak benda ni? Adakah dia sedar dia telah memilih satu penyamun musang yang berbulu ayam untuk menerajui industri perfilman negara, kan, dengan track record. Aku rasa filem-filem dia kebanyakannya tak baik dan semuanya. Aku tak tahu nak cakap apa, aku takut. Kerana takut salah cakap satu, tapi benda ni berlaku dan itu pengalaman aku. Dan aku sememangnya tak setuju langsung untuk menjadi CEO Finas, kerana beliau tidak layak. Siapa-siapa pun yang di belakang beliau sekarang ini yang cuba mengangkat dan mengipas Ahmad Idham pastinya sedang tersenyum lebar, kan, dan merancang strategi untuk mendapatkan dana-dana yang ada dalam pembangunan filem nasional, filem negara ini. Dan ini sedikit banyak merusingkan aku, yang walaupun aku tak perlu tahu pun kerana aku cuba membangunkan industri aku sendiri di Johor, tapi aku kesian pada rakan-rakan industri aku yang lain. Apa akan jadi pada mereka? So aku akan sambung apa yang aku buat ni, apa yang aku cakap ni pada segmen yang lain, versi daily. Dan korang boleh follow kes ni, tidak akan habis selagi aku dan rakan-rakan aku yang lain tidak mengambil tindakan. So, kalau korang suka dengan apa yang aku bebelkan ni, korang klik subscribe, korang klik like, dan jangan klik dislike, dan jangan lupa klik notification bell, kerana dengan klik notification bell korang akan dapat kemas kini daripada Rock and Rebel. Dan akhir kata, salut Opera juga Zoom.